Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan trader, selamat datang di ruang diskusi forex Saya Aditya dari Trading View Indonesia Yang seperti biasa akan memandu Anda untuk melakukan analisis mengenai apa yang terjadi di dalam pasar Baik secara fundamental ataupun juga secara teknikal Yang mana mudah-mudahan ini akan bisa memberikan gambaran kepada Anda mengenai apa yang perlu untuk Anda perhatikan di dalam pasar Dan juga tentunya diharapkan ini akan bisa membantu Anda untuk baik memanage posisi Anda Ataupun juga mencari atau membantu Anda dalam mencari profit di dalam pasar dalam kondisi yang ada pada saat ini. Di mana seperti biasanya sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya saya ingin ingatkan kepada rekan-rekan sekalian jangan lupa untuk melakukan like dan subscribe video ini juga nyalakan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan apabila kita melakukan live streaming kembali di kemudian hari. Oke, okay, kita mulai saja seperti biasanya dari kalender ekonomi terlebih dahulu di mana kita per hari ini baru saja mendapatkan adanya retail sales dan juga uh, jobless claim dari US, ya. Uh, tapi di hari ini secara total, sebetulnya kita baru saja mendapatkan banyak speech, ya, dari Kaplan, Williams, Clarida, Bostik, dan lain sebagainya, yang mana kita bisa melihat bahwa Fed sementara ini masih tetap uh, bersikukuh, ya, terhadap apa yang sudah sebelumnya mereka uh, katakan dan tidak terlalu banyak perubahan di dalamnya. Dan kemudian juga kita bisa melihat bahwa di dalam... Uh, apa yang dinyatakan oleh Fed di uh, dini hari kemarin ya atau di sorry dini hari ini sebetulnya uh, yang mana di sini menunjukkan adanya semacam keseragaman di antara perkataan dari Fednya di sini yang mana tentunya kita tahu bahwa dalam kondisi yang ada pada saat ini reassurement atau kepastian lah yang diberikan oleh central bank itu cukup memeran cukup cukup memegang peranan penting dalam uh, memberikan safety atau perasaan safety di dalam uh, market yang ada pada saat ini di mana kita tahu bahwa sebelumnya kondisi yang ada benar-benar sangat identik atau sangat terkait erat dengan fear dengan greed dan juga tentunya dengan kondisi di mana bond yield yang terus meningkat itu menyebabkan adanya ketakutan di dalam pasar bahwa US akan masuk ke dalam kondisi hyperinflation dan tetapi dengan adanya beberapa kondisi yang kita lihat seperti contohnya Nah, nilai inflasi yang diproyeksikan oleh pasar itu sesuai dengan hasil data yang keluar. Seolah-olah ini menunjukkan adanya suatu kondisi di mana segala sesuatunya itu masih berada di dalam ranah prediksi yang sudah ditetapkan oleh Fed itu sendiri, yang mana di situ menunjukkan adanya kemungkinan bahwa partisipan pasar pun juga saat ini sudah mulai melihat bahwa ada kemungkinan bahwa Fed atau analisis yang dilakukan Fed untuk ke depannya itu adalah sesuatu hal yang sangat viable, atau mungkin dapat terjadi ke depannya, di mana tentunya outcome-nya adalah tidak akan terjadi sebuah interest rate hike di tahun ini. Obviously, seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, konteks apabila Anda ingin melakukan trade di pair-pair yang berhubungan dengan US, maka sangat sekali sangat mudah sekali sebetulnya apabila kita melihat adanya sentimen mengenai interest rate hike di tahun ini kembali mencuat, itu adalah bullishness sign bagi USD dan apabila itu kembali mereda atau kembali uh, tidak lagi menjadi pantauan pasar atau tidak menjadi fear di dalam pasar, maka itu akan bisa menekan USD untuk kembali bergerak turun. Dan sepertinya kita bisa melihat bahwa di hari ini, dengan konfirmasi dari William Speech, kemudian Clarida Speech, dan lain sebagainya di sini, itu cukup memberikan asumsi yang sama. Ditambah lagi dengan proyeksi dari pasar yang dead on point, sebetulnya dalam uh, inflation uh, rate yang kita lihat hari kemarin, sebetulnya itu adalah suatu hal yang sangat menunjukkan bahwa ada kemungkinan yang cukup besar bahwa saat ini pasar kembali. Melakukan assessment terhadap apa yang mungkin dapat terjadi ke depannya, dan kemudian di hari ini kita mendapatkan adanya uh, jobless claim yang juga menunjukkan adanya suatu output yang cukup baik, ya. Tapi kembali lagi, mungkin kita perlu untuk sama-sama mengetahui bahwa data yang baik tidak berarti semerta mata itu adalah suatu bullishnya sebagai USD, dan ini sudah kita lihat dari apa yang uh, kita sudah pantau dari tahun lalu. Tentunya, bahwa data ekonomi tidak bisa kita perlakukan sebagai suatu... Uh, parameter atau indikator sebagaimana lampu stopan ya yang mana apabila katakanlah datanya merah bukan berarti itu bearish dan apabila datanya hijau itu bukan berarti data tersebut akan membuat sebuah bullishness dari US itu sendiri atau mata uang yang bersangkutan itu sendiri dan karena itu, maka kita perlu masih tetap untuk memantau bagaimana speech tambahan yang akan uh, muncul di sisa hari dalam minggu ini dan tentunya inflation rate dari Europe akan menjadi fokus utama di hari esok karena tentunya kita tahu bahwa perhatian pasar saat ini sangat jelas sekali mengarah ke euro untuk sementara waktu. Jadi tentunya bagi Anda yang memahami atau melihat ini sebagai sebuah peluang untuk melakukan trade di euro secara tunggal maka Anda perlu sekali untuk memantau apa yang dirilis atau data seperti apa yang keluar pada esok hari dan kemudian mungkin di hari Jumat tidak terlalu banyak yang bisa kita bahas dan kemudian pula di minggu ini pun juga atau menjelang ke akhir minggu ini eh uh mungkin tidak terlalu banyak speech lainnya selain apa yang mungkin kita dapat di hari Jumat dini hari nanti yaitu uh, speech dari Fed Daily dan juga Master uh, karenanya untuk sementara waktu ini yang perlu untuk kita waspadai sebetulnya adalah sebuah pengumuman ataupun juga sebuah kejadian yang mungkin uh, notabene ya menangkap kita tanpa uh, dapat kita duga which is sebetulnya obviously uh, terkadang ini tidak terlalu banyak bisa diprediksi kapannya meskipun demikian pun juga apabila Anda ingin melakukan suatu perpindahan Katakanlah Anda sudah mengalami profit kemudian Anda ingin uh, pindahkan stop loss Anda ke break even Mungkin Anda perlu untuk melihat atau melakukan timingnya sebelum 4 uh, week bill auction di hari ini uh, datanya keluar Karena tentunya kita tahu bahwa pasar saat ini masih tetap melihat bagaimana hubungan antara yield dengan inflasi Uh, dan juga statement-statement yang mungkin katakanlah ya uh, berputar so, sepe, seputar stimulus, kemudian juga bagaimana US saat ini berusaha untuk uh, menghandle coronavirusnya itu pun juga menjadi topik yang lebih utama. Akan tetapi uh, dalam concern yang kita lihat pada saat ini, topik mengenai inflasi masih menjadi headline. Jadi tentunya apabila katakanlah kita melihat ada suatu berita yang cukup signifikan mengenai headline yang bersubungan dengan inflasi uh, di US maka tentunya itu adalah satu hal yang perlu untuk kita perhatikan dengan seksama. Meskipun demikian, untuk saat ini kita bisa cukup aman mengatakan bahwa atensi atau perhatian dari pasar sudah tidak lagi uh, memandang terhadap apa yang mungkin kita lihat sebelumnya yaitu adanya kemungkinan Fed melakukan interest rate hike di tahun ini. Karenanya apabila Anda pada saat ini melihat adanya sebuah pergerakan bearish dari USD, expect Hal ini akan mungkin bisa bergerak lebih jauh lagi, terutama apabila kita tidak melihat hal-hal lainnya yang seolah-olah menolak hal tersebut dalam kasus ini kembali lagi saya tegaskan yang bisa menyebabkan USD untuk bullish adalah ekspektasi dari pasar untuk interest rate hike di tahun ini apabila itu tidak terjadi kita tahu bahwa satu tahun ini masih panjang dan masih banyak yang bisa berubah tapi at least untuk sementara waktu ini kita bisa belum melihat hal tersebut jadi tentunya dengan kata lain kita bisa sama-sama menyimpulkan bahwa apabila Anda melakukan trade di US atau pair yang berhubungan dengan USD, uh, obviously case yang perlu untuk Anda cari di sini adalah bagaimana cara Anda masuk ke dalam situasi yang mana lebih mengarah ke arah bearishness dari USD itu sendiri. Oke, okay, uh, dan tidak banyak yang bisa kita baca dari kalender untuk per hari ini. ya. Mungkin kita langsung masuk saja ke dalam headline. Dan Anda bisa melihat di sini bahwa headline yang pertama kita adalah bahwa apabila demand dari Cina mengenai steel atau baja berkurang, maka exporter Australia akan suffer. Dan kondisi saat ini kita bisa melihat dengan adanya perpindahan arus dari USD. Perhatiannya kembali ke yang lain atau dalam kasus ini terbantu karena meningkatnya atensi pasar terhadap Europe, maka dari sisi Australian dollarnya itu sendiri, kita bisa melihat adanya peningkatan pun juga terjadi di uh, New Zealand dollar karena kemarin mereka baru saja merilis uh, bagaimana proyeksi dari RBNZ untuk ke depannya, yang mana masih sangat akomodatif dan tentunya dengan adanya asumsi bahwa recovery dari secara global ini akan terus berlangsung obviously yang bisa kita lihat adalah apabila katakan sentimen dari US-nya di sini tidak berubah untuk sementara waktu ini maka apresiasi dari mata uang mata uang lainnya itu mungkin akan dapat terjadi kembali sebagaimana apa yang kita lihat di tahun lalu. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa dari sisi Jerman yaitu sendiri sudah melakukan vaksinasi yang mencapai rekor terbaru. Jadi tentunya meskipun katakanlah ini adalah suatu data yang relatif untuk sementara waktu ini masih banyak hal yang perlu untuk kita pertimbangkan karena euro area masih cukup besar atau tidak hanya terdiri dari Jerman saja tapi secara umum dengan proses vaksinasi yang sudah berjalan ini melihat atau menunjukkan kepada kita bahwa asumsi pasar mengenai ada kemungkinan kenaikan value dari euronya itu sendiri secara khusus itu sudah mulai ada backing-nya atau ada dasarnya, karena tentunya meskipun katakanlah bisa dikatakan terlambat, tapi tidak mungkin hilang sama sekali. Jadi, tentunya obviously yang tinggal jadi pertanyaan adalah kapan fase ekspansinya berlangsung atau terjadi, karena tentunya kita tahu bahwa dalam proses vaksinasi, seperti apa yang terjadi pada Inggris sebelumnya, uh, mereka dimulai dari step by step yang katakanlah mungkin masih melakukan penyesuaian-penyesuaian di awal untuk sistemnya dan lain sebagainya barulah setelah itu terjadi proses ekspansi which is yang mana kita bisa lihat bahwa dalam artian di sini masih banyak peluang bagi pasar untuk melakukan pricing-in pada euro itu sendiri. Dan kemudian di sini Anda bisa melihat bahwa uh, ekonomi dari Eurozone itu menunjukkan adanya uh, adaptasi terhadap lockdown ya, yang mana uh, di sini kita bisa melihat bahwa selain dari uh, para member dari ECB yang cukup positif mengenai growth untuk ke depannya seolah-olah dengan kondisi yang ada pada saat ini ditambah lagi vaksinasi ditambah lagi mungkin PEP programnya yang sudah mulai berjalan ada kondisi di mana growth dari euro area itu sudah mulai bisa terlihat untuk ke depannya yang mana itu adalah salah satu alasan juga selain dari perubahan kebijakan, bukan kebijakan sebetulnya dari perubahan stance ya stance itu pendirian uh, mungkin ya dari ECB di minggu lalu uh, ditambah lagi dengan adanya kondisi ini itu menyebabkan adanya suatu kondisi yang mana partisipan pasar expect atau melihat euro itu cukup menarik untuk melakukan investasi atau cukup dilakukan investasi di dalamnya uh, kemudian juga uh, Ur Ursula von der Leyen mengatakan bahwa mereka sudah mencapai 100 juta vaksinasi di EU yang mana ini adalah milestone yang sudah bisa dibanggakan oleh mereka dan kemudian juga ditambah lagi dengan adanya kondisi di mana uh, PEP programnya masih akan berlangsung sampai kondisi ini atau kondisi pandemi ini usai, di mana ECB pun juga sangat tegas mengatakan mereka tidak akan melakukan bond tapering, kemudian juga tidak akan melakukan interest rate hike tanpa adanya uh, pemberitahuan, tanpa targetnya tercapai terlebih dahulu, bahkan sampai mereka menantang dalam tanda kutip ya partisipan pasar untuk beradu argumen atau Beradu proyeksi lah dengan ECB, itu seolah-olah dianggap oleh partisipan pasar itu sendiri sebagai sense of atau suatu bentuk confidence atau kepercayaan diri dari ECB, baik itu dari sisi analisisnya atau forecast untuk kedepannya, ataupun juga dari sisi bagaimana mereka bisa melakukan handling terhadap efek dari coronavirus itu sendiri. Kemudian di sini dari sisi uh, Inggris ya, yang cukup menarik adalah bahwa concern mengenai Brexit saat ini, meskipun tidak terlalu jelas kita terlihat ya di dalamnya, tapi uh, topik pembicaraan mengenai Brexit sudah mulai muncul kembali, yang mana kita tahu bahwa meskipun katakanlah prosesnya sudah selesai, tapi hubungan dagang antara Euro dengan uh, UK itu masih belum atau masih jauh dari kata baik-baik saja dan kemudian yang kedua adalah bahwa kita tahu bahwa dalam kondisi di mana pound sterling sudah sempat mengalami ekspansi sebelumnya uh, maka pullback ataupun juga profit taking dikarenakan oleh adanya sentiment change terhadap euronya itu sendiri ya ...itu sangat mempengaruhi apa yang kita lihat di dalam pasar. Apakah bisa dikatakan bahwa ponseling untuk sementara waktu ini masih well supported? Tentu saja, tapi kembali lagi saya ingatkan bahwa di dalam melakukan trade... ...kita tetap perlu untuk mempertimbangkan pasangan mata uang lainnya... ...karena kita tidak melakukan trade secara tunggal dari satu mata uang saja. Dan obviously dengan itu saya bisa mengatakan bahwa... ...Anda perlu untuk berhati-hati bahwa apabila katakanlah di sini secara tunggal UK atau pound sendiri masih well supported apabila katakanlah opposite side-nya atau pasangannya jauh lebih kuat daripada pound sterling ya itu masih tetap bisa akan membuat sebuah pergerakan yang cukup signifikan yang mana untuk sementara waktu ini kita bisa katakan bahwa dari sisi pound sterling itu sendiri mungkin bias sementara waktu ini lebih ke arah netral biar e, netral bullish ya dan tentunya apabila katakanlah kita bisa melihat adanya suatu efek yang signifikan dari pencabutan lockdown yang sudah dilakukan kemudian juga bagaimana proses dari uh, election yang dan juga hubungan antara uh, Inggris dengan Irlandia Utara yang saat ini masih juga belum selesai uh, debat dan diskusinya maka tentunya apabila semuanya ber, bisa berjalan lancar maka bisa kita anggap atau bisa kita ambil kesimpulan bahwa continuation dari bullishness sponsoring itu sendiri masih mungkin sekali untuk bisa dapat terjadi Uh, ekspektasi kapan dari Northern Island Protocol tersebut masih belum tahu untuk sementara waktu ini Debat masih terus terjadi jadi Anda pantau saja terlebih dahulu Karena uh, dalam kondisi dimana netral bullish dari ponseling ini sudah ada atau sudah bisa kita lihat dalam pasar Yang perlu untuk kita mati sekarang ini hanyalah lebih ke arah apakah terdapat katalis atau tidak karena apabila tidak terdapat katalis maka obviously nah sebuah pair atau sebuah mata uang itu akan bergerak relatif stagnan karena tidak ada proses expansionernya tapi apabila ada sebuah katalis yang mana bisa datang dari dalam bentuk apa saja itu akan bisa membantu uh, sesuatu atau sebuah mata uang yang relatif katakanlah netral bullish biasnya untuk bisa terbantu atau terdorong dalam apresiasinya dan kemudian di sini anda bisa melihat bahwa stimulus checks, ya, uh, untuk sementara waktu ini memberikan berita yang cukup positif, ya, uh, meningkatkan 9,8 persen sales gain untuk uh, retailer dari US di bulan lalu, dan ini adalah suatu berita yang cukup baik. Dan tentunya, dengan adanya proses yang mana, katakanlah peningkatan atau adanya sebuah recovery yang baik, meskipun katakanlah di sini dalam artian tidak. Uh, tidak bisa dikatakan sebagai suatu hal yang indikatif terhadap inflasi itu sendiri, tapi di satu sisi adalah bahwa hal-hal seperti ini, di mana sales ataupun juga expansion, eh bukan expansion maksud saya uh, lebih ke arah expenditure ya, atau pengeluaran dari masyarakat di US-nya itu sendiri, itu memang erat kaitannya dengan inflasinya itu sendiri. Tapi dalam kasus ini, ya, dengan adanya kondisi di mana pasar melihat seolah-olah ada kondisi yang mana tidak diduga sebagaimana sebelumnya yang saat ini kita bisa lihat bahwa oke okay, Fed berarti sudah memperkirakan ini bahwa ada semacam growth yang akan terjadi pada saat recovery mulai terjadi di US-nya tapi itu akan bersifat sementara saja uh, jauh berbeda dengan apa yang diproyeksikan oleh pasar sebelumnya di mana mereka lebih melihat bahwa uh, proses expenditure dari masyarakat US karena pandemi kemarin mungkin agak sedikit muted dan akan terjadi dalam suatu bentuk spike yang tiba-tiba dan meng me mengakibatkan terjadinya suatu hyperinflation yang mana untuk sementara waktu ini dengan adanya informasi-informasi seperti ini seolah-olah membuat partisipan pasar mungkin merubah pandangannya mengenai hal tersebut. Dan kemudian juga di sini ada suatu in Informasi ya, bahwa dolar saat ini sedang berada dalam kondisi 25 tahun terendah dari official currency reserve-nya. Yang mana tentunya ini menunjukkan bahwa adanya uh, atau understate the currency's importance in a number of ways. Ya, jadi dalam artian di sini mungkin uh, secara harfiah kita bisa interpretasikan ini berbagai macam atau dalam berbagai ma macam versi, ya tapi dalam satu hal uh, di mana apa ya saya baca di sini menurut saya pribadi ini bisa kita asosiasikan dengan berkurangnya demand terhadap USD secara keseluruhan dalam artian di sini adalah secara global. Yang mana mungkin di minggu lalu kita pernah bahas ini ya bahwa ada artikel yang mengatakan bahwa cadangan atau reserve mata uang USD dari masing-masing central bank di seluruh dunia itu berkurang dengan sangat-sangat drastis ya dalam kondisi pandemi ini. Jadi tentunya dengan kondisi yang mana kita tahu ada saat ini para central bank saja tidak mengumpulkan atau tidak memiliki reserve dolar. Jadi secara umum kita bisa mengetahui bahwa demand terhadap dolar itu masih sangat-sangat rendah. Jadi tentunya uh, peluang dimana katakanlah apabila Fed tidak ada atau tidak menunjukkan adanya niatan atau maksud untuk melakukan interest rate hike atau bahkan sesuatu yang menyebabkan Fed harus dalam tanda kutip terpaksa melakukan interest rate hike di tahun ini apabila hal tersebut tidak terjadi atau tidak ada alasan untuk hal tersebut terjadi maka dengan cukup aman kita bisa mengatakan bahwa USD masih tetap akan berpotensi untuk bisa tertekan ke arah bawah dan terakhir kita memiliki sebuah mungkin tidak terlalu penting ya, tapi ini adalah suatu general knowledge atau pengetahuan umum di mana anda bisa melihat di sini which country fall under currency manipulator label. Uh, maksud saya di sini bukan per anda mengetahui atau bukan anda perlu untuk takut mengenai siapa siapa saja yang uh, disebut sebagai currency manipulator, tapi yang ingin saya bahas di sini adalah bahwa anda bisa melihat negara mana yang jatuh dalam kategori manipulator mata uang. Jadi tentunya dari sini dengan kita sebagai seorang trader FX atau trader forex yang mana kita melakukan trading mata uang, obviously kita bisa mengetahui ya bahwa apabila ada yang mengatakan bahwa uh, bagaimana atau bertanya-tanya bagaimana uh, foreign reserve atau foreign exchange ini bisa bergerak dan lain sebagainya atau bagaimana forex ini bisa Uh, harganya bisa naik turun naik turun apakah ada manipulasi di dalamnya iya mungkin ada ya di dalam itu tapi kembali lagi saya ingatkan bahwa apabila kita lihat di sini yang disebut dengan currency manipulator adalah sebuah negara jadi tentunya apabila ada argumen bahwa sebuah atau suatu institusi bisa memanipulasi harga FX itu peluangnya sangat-sangat rendah, apalagi ap apabila ada yang akius atau dalam artian di sini menuduh misalnya katakanlah brokernya curang lah dan lain sebagainya itu mungkin perlu untuk diselidiki uh, lagi apakah memang benar demikian ataukah tidak karena untuk bisa menggerakkan sebuah Per atau satu mata uang secara tunggal itu butuh buying power yang luar biasa. Yang dalam kasus ini biasanya itu bisa dilakukan atau hanya bisa dilakukan oleh central bank dari sebuah negara ataupun juga suatu konsensus yang cukup besar jumlahnya. Apabila tidak, maka tentunya. Hal tersebut sangat minim kemungkinan untuk dapat terjadi. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, "Kenapa kalau misalnya sekarang kita masih bisa melihat adanya kesulitan, atau dalam artian harga volatile dan lain sebagainya?" Kembali lagi bahwa meskipun katakanlah yang melakukan uh, trading di sini salah satunya adalah central bankers dari negara-negara di sini, ataupun juga hedge fund, hedge fund besar, dan juga perusahaan-perusahaan besar, ya, uh, perlu untuk saya ingatkan bahwa dalam artian kondisi yang masih tidak jelas dalam tanda kutip ya meskipun ada kon kondisi di mana kita tahu kemungkinan kedepannya akan terjadi recovery dan lain sebagainya tapi kapan recovernya itu sendiri masih belum tahu jadi tentunya dalam konteks ini selama pandemi ini masih berlangsung maka volatilitas itu ada e, proyeksinya di mana volatilitas masih akan tetap besar atau akan tetap memberikan sebuah pergerakan range yang cukup besar terutama di mata uang-mata uang tertentu. Dan juga satu hal lagi bahwa sentimen yang ada di dalam pasar itu mungkin sekali untuk bisa berubah dengan sangat cepat. Kenapa? Karena tentunya kita tahu bahwa dalam kondisi yang ada pada saat ini segala sesuatu yang berhubungan dengan fear dan greed itu akan bisa memicu sebuah katalis terhadap sentimen dari pasar dan tentunya sentimen dari pasar tersebut. Karena konteksnya di sini, kita melakukan trade di dalam sebuah pasar global, maka tentunya obviously yang akan menggerakkan di dalamnya, atau katakanlah misalnya, ter apabila terjadi sebuah sentimen yang sama dari berbagai macam uh, penjuru dunia di sini menjadi satu, maka tentunya obviously itu akan bisa menimbulkan sebuah spark in volatility yang cukup tinggi. Karena itulah, kenapa di sini saya sa tetap sarankan kepada Anda untuk selalu menggunakan stop loss. Yang pertama, atau yang kedua, adalah Anda perlu untuk... Meningkatkan setidaknya time frame Anda ke yang lebih tinggi, atau satu time frame, atau dua time frame yang lebih tinggi untuk melakukan trading, atau bahkan melakukan analisisnya untuk bisa menghilangkan kemungkinan atau memperkecil kemungkinan Anda terjebak di dalam sebuah noise, karena perubahan sentimen yang relatif cepat itu sendiri. Oke, okay, uh, mudah-mudahan sudah cukup jelas dari sisi fundamentalnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan saja, baik itu mengenai trading ataupun juga hal-hal yang lainnya. Uh, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan dari sisi teknikalnya, saya ingin sapa dulu rekan-rekan yang sudah di pada malam hari ini. Uh, tampak sepi pada malam hari ini. <laughs> ada Pak Adam, terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini dan Pak Adian Arisji sudah di pada malam hari ini. Di sini Pak Adam bertanya, uh, Kang Adit menanggapi spiking inflasi year by year US kemarin, tapi diikuti berisiknya terhadap USD kemarin itu, kenapa ya? Padahal kan inflasi yang meningkat berpotensi mengharuskan Fed secara terpaksa menaikkan interest rate. Uh, kemudian, apakah pasar menganggap inflasi naik, tapi Fed masih memberikan sense of assurance dan security bagi pasar tidak akan terjadi sehingga USD akan tetap bearish apa karena pasar masih fokus ke euro? Uh, ini ya, sudah saya bahas tadi barusan di awal ya, bahwa Ya betul sekali kalau misalnya inflasi itu mendekati uh, mendekati dua persen ya ada kemungkinan Fed atau dalam artian di sini bahwa Fed sudah mengatakan bahwa mereka akan melakukan interest rate hike di atas atau katakanlah thresholdnya adalah dua persen yang perlu untuk anda ketahui adalah bahwa yang pertama pasar di sini melakukan atau memiliki ekspektasi bahwa terjadi sebuah spike yang cukup besar dari inflasinya itu sendiri which yang mana akan mengarah terhadap sebuah kondisi hyperinflation. Nah, kondisi tersebut itu tidak kita lihat dengan data yang keluar kemarin karena apa? Karena apabila Anda coba bandingkan dengan proyeksi yang sudah dilakukan oleh partisipan pasar, datanya itu dead on. Dead on itu maksudnya adalah tepat Uh, tidak ada perbedaan sama sekali. Misalnya salah satu contohnya, saya kalau saya tidak salah nilai inflasinya uh, 1,6 sesuai prediksi naik ya. Uh, itu kalau nggak tidak salah saya bahas di hari Selasa kemarin kalau saya tidak salah uh, naik 1,6 dan itu persis seka, persis sekali atau sama persis dengan apa yang menjadi konsensus dari partisipan partisipan pasar itu sendiri. Dan tentunya tanpa adanya suatu kejutan atau adanya suatu hal yang di luar prediksi pasar itu sendiri maka itu akan menyebabkan sesuatu yang notabene katakanlah bisa membuat pasar perlu untuk mengakses kembali pandangannya. Kenapa? Karena oh oke okay, berarti ternyata yang sudah kita lihat atau ada kemungkinan hyperinflation di sini mungkin tidak tepat ya karena pada saat mereka memproyeksikan sesuatu yang mereka ekspektasikan batas tersebut adalah batas wajarnya dan tentunya apabila terjadi sesuatu hal yang di luar batas wajar maka itu adalah suatu hal yang akan memunculkan suatu ketakutan di dalam pasar di mana central bank yang bersangkutan itu akan mungkin menginterferensi atau melakukan hal-hal yang di luar dari rencana which is dengan kondisi yang ada kemarin atau data yang ada kemarin itu tidak menunjukkan adanya keharusan bagi Fed untuk melakukan interferensi dalam bentuk apapun baik itu tapering bond ataupun juga interest rate hike itu yang pertama kemudian yang kedua dari fokus dari secara euronya itu sendiri kita bisa melihat bahwa perubahan shifting dari sentimen di Euronya itu pun juga akan mempengaruhi tapi perlu untuk saya ingatkan bahwa eh uh, untuk bisa mengatakan bahwa apabila ini atau kejadian kemarin walaupun katakanlah datanya sesuai itu di, ternyata harganya bergerak turun disebabkan oleh Euro mungkin itu tidak terlalu tepat ya karena apa? Karena basically dari datanya itu sendiri secara tunggal itu tidak menunjukkan adanya sesuatu hal yang menyebabkan ya Fed harus bertindak dengan cukup uh, ekstrim yang mana tentunya kita tahu di lain hal lagi bahwa Fed sendiri pun juga sudah mengekspektasikan bahwa apabila katakanlah harga bergerak atau inflasinya bergerak naik mendekati 2%, inflasi tersebut perlu untuk ada di atas atau sama uh, sama dengan 2% atau di atas itu dalam beberapa waktu yang cukup lama atau sustainable di atas itu yang mana obviously dengan kondisi di mana kita melihat sesuatunya sesuai dengan data yang ada yang mana datanya pun juga sudah sesuai dengan apa yang diproyeksikan pasar maka dari situ kita bisa mengasumsikan bahwa untuk bisa Fed melakukan interest rate hike maka butuh sesuatu yang notabene katakanlah di luar dari perkiraan ya itu sendiri jadi Uh, tentunya dengan kondisi yang mana katakanlah kenaikannya masih relatif step by step sedikit demi sedikit kemudian pun juga uh, proyeksinya katakanlah anggap saja katakanlah misalnya kenaikannya hanya 0,2 loh ya setiap uh, bulan proyeksinya misalnya katakanlah Dan kita masih memiliki uh, base skenario nya beberapa bulan sampai menuju ke akhir tahun sekitar enam bulanan Ya kalau misalnya katakanlah setiap bulannya naik saja 0,2 persen, katakanlah kemarin ada di kondisi 1,6 maka tentunya 0,2 ditambah 1,2 lagi itu baru ada di sekitar 2,8 ya, yang mana which is itu masih berada di dalam kondisi yang masih ditoleransi oleh Fed karena plus minus 2,8 itu sendiri pun juga tidak mempertimbangkan kondisi di mana ada kemungkinan nilai inflasi tersebut ter-adjust atau disesuaikan kembali untuk turun ke arah bawah ya jadi tentunya dengan uh, kita mengetahui peng perkalian atau proyeksi ke depannya seperti itu sebetulnya simpel uh, tidak terlalu simpel sih sebetulnya tapi uh, kita bisa mencoba untuk memproyeksikan atau memperhitungkan seperti itu untuk bisa melihat kira-kira kemungkinannya seperti apa dan dengan proses anda memperhatikan bagaimana uh, yang sebelumnya atau previous atau menghubungkan bagaimana data yang sebelumnya dengan data yang kita lihat sekarang ini itu kita bisa mendapatkan proyeksi yang cukup jelas mengenai apa yang perlu untuk kita pantau untuk kedepannya misalnya di sini ya core inflation ya Anda bisa melihat naiknya 0,3 sekarang masih ada sisa berapa bulan lagi untuk kedepannya kemudian kita bisa lihat seperti ini ya grafiknya atau kita bisa coba lihat perkembangannya di mana inflation itu tidak selalu naik ke arah atas tapi ada naik atas kemudian turun lagi ke arah bawah ada adjusting adjusting atau ada adjustment yang terjadi itu pun juga sudah terjadi di bulan April yang lalu di mana kita bisa lihat se mungkin ini tidak tidak bisa kita ambil sebagai sebuah referensi ya karena basically ini adalah suatu data yang keluar karena proses pandemi atau terjadi pada saat pandemi tapi apabila Anda sudah memperhatikan mengenai data inflasi secara berturut-turut Anda bisa melihat bahwa data inflasi tersebut bergerak naik turun atau tidak bisa dikatakan bahwa saat bergerak naik terus kemudian naik terus gitu sampai ke uh, akhir tahun di pertengahan jalannya pun juga terdapat kondisi di mana ada koreksi ataupun juga pergerakan uh, turun di dalamnya tergantung dengan kondisi yang terjadi pada saat itu jadi dengan memperhitungkan hal tersebut dimana kita bisa menghitung katakanlah oke okay, tambah 1,8 lagi lah ya misalnya karena 0,3 naiknya Dikali enam bulan ke depan, maka masih ditambah adjusting, kemudian kita tambah perhitungan kurang lebih katakanlah ya ada perhitungan uh, toleransi plus minusnya misalnya atau uh, batas atas atau batas bawahnya. Maka sebetulnya dalam tahun ini bisa kita katakan kurang lebih mungkin inflasinya masih belum out of control. Tapi akan berbeda kalau misalnya katakanlah kita melihat adanya suatu data yang sudah menunjukkan adanya out of control ya di mana kita bisa melihat forecast dari pasar. Oke. Okay, batas wajar 1.6 ternyata keluar core inflation-nya di 2%. Nah, mungkin itu akan bisa berkata lain ya atau pasar mungkin akan bisa melihat hal yang lain. Yang mana monthly-nya, kita bisa melihat bahwa itu masih sangat-sangat rendah di 0,3%. Yang mana ini menunjukkan bahwa masih ada kemungkinan atau masih ada potensi di mana Fed atau dari sisi ekonomi US-nya itu sendiri, inflasinya sendiri pun juga masih struggling untuk bisa mencapai ke 2% sebagaimana apa yang sudah terjadi di tahun-tahun lalu bahkan sebelum pandemi ya. Di mana inflasinya sendiri target sampai 2% itu tidak pernah tercapai atau susah sekali atau sulit sekali untuk tercapai meskipun pada saat itu kondisinya Fed pun juga mengalami atau sedang berada dalam interest rate yang mendekati nol ya kalau misalnya Anda ingat di tahun 2018 atau bahkan sebelum ya ada saat masih dalam kepemimpinan Janet Yellen ya. Jadi uh, tentunya kita perlu untuk mempertimbangkan sendiri bagaimana data ini dan juga kita sebetulnya bisa membuat proyeksinya itu sendiri karena itulah uh, perlu untuk saya ingatkan bahwa apabila Anda mengambil acuan dari data ekonomi ya kembali lagi saya ingatkan data ekonomi itu bagian dari fundamental jadi Anda perlu untuk memahami fundamentalnya terlebih dahulu untuk bisa menginterpretasikan uh, data yang Anda dapatkan di sini. Kalau misalnya Anda hanya melakukan trading berdasarkan data ekonomi saja, uh, obviously hasil yang Anda dapatkan itu mungkin tidak akan bisa menunjukkan gambaran secara besar ya. Mungkin bisa saja Anda gunakan untuk trading secara short term, tapi untuk sementara waktu ini gambaran besar atau uh, macro view itu jauh lebih penting untuk kita perhatikan daripada uh, micro view di sini yaitu data ekonomi yang kita dapatkan dari kalender ekonomi mungkin kurang lebih seperti itu penjelasannya mudah-mudahan bisa uh, menjelaskan dan terima kasih banyak untuk Pak Marvel Kristevan yang sudah ada pada malam hari ini dan di sini requestnya dari Pak Adian Harisky yaitu Euroket nanti akan kita bahas dan tentunya Uh, apabila ada pertanyaan lainnya boleh langsung ditanyakan saja. Apabila ada request juga boleh langsung request Kita masuk saja ke dalam chartnya uh, sebentar lagi. Ya. Oke, okay, uh, kita bisa lihat di dalam chartnya mungkin kita bahas terlebih dahulu Dollar Indexnya kali ya, karena uh, kita perlu untuk melihat dari sini dari indeksnya terlebih dahulu perbandingannya. Dan anda bisa melihat bahwa pada saat ini Meskipun tidak merata ya secara umum, tapi kita bisa melihat kondisi yang sama kembali terulang di mana adanya penurunan dari USD itu seolah-olah es eh, seolah-olah membuat eh, mata uang yang lainnya jadi terdongkrak secara tidak langsung. Di mana apabila saya coba untuk gambarkan di sini, mungkin sudah terlihat sangat-sangat jelas ya bahwa pergerakan turun di sini, yang lainnya bergerak naik ke arah atas meskipun berbeda tingkat kecepatan naiknya, tapi secara umum kita bisa mendapatkan bullishness yang cukup signifikan di beberapa mata uang di sini ya. Uh, apabila kita melihat adanya suatu kondisi di mana uh, safe haven aset juga ikut terapresiasi, kita bisa dengan mudah sebetulnya menginterpretasikan bahwa ini terjadi sebuah rotasional atau kondisi rotasi dari USD ke mata uang-mata uang yang lainnya dan tentunya ini adalah suatu hal yang sudah kita bahas sama-sama sebelumnya bahwa itulah kenapa alasan kita perlu untuk memantau untuk sementara waktu ini bagaimana kebijakan USD karena dengan adanya suatu kondisi di mana kita lihat di awal tahun ini ya mulai terapresiasi ke arah atas di saat mata uang-mata uang yang lainnya terdepresiasi ke arah bawah kita bisa melihat adanya suatu sentimen uh, hoarding atau pengumpulan USD di awal tahun uh, dalam rangka mengantisipasi proses dari uh, vaksinasi ataupun juga uh, riset perekonomian yang disebabkan oleh coronavirusnya itu sendiri dan untuk sementara waktu ini apabila katakanlah anda melakukan trade ya perlu untuk saya ingatkan bahwa uh, anda harus berhati-hati dengan bagaimana hubungan antara USD dengan mata uang mata uang yang lainnya meskipun katakanlah tidak semuanya menunjukkan adanya uh, Pergerakan yang sama sebagai contohnya adalah dalam kasus kali ini pound sterling tidak terapresiasi sekuat dengan mata uang yang lainnya seperti Australian Dollar kemudian juga Euro terutama ya New Zealand Dollar yang kemarin baru saja mendapatkan uh, berita yang cukup positif dari Central Banknya atau dari RBNZ. Uh, jadi tentunya untuk sementara waktu ini Anda tetap perlu untuk memantau. Oke okay, pada saat kondisi risk on saat ini mana yang lebih uh, Appealing atau yang mana yang lebih menarik dari sisi uh, untuk kondisi investasi dari bagi para investor ke depan ya, yang mana, obviously kita bisa melihat tidak mengherankan apabila Australian Dollar kembali dan juga New Zealand Dollar kembali terapresiasi karena kita tahu bahwa dua mata uang ini adalah yang paling erat hubungannya dengan China, yang mana China saat ini pun juga masih terus growth ke arah depan ya, uh, tentunya dengan kondisi di mana katakanlah saat ini. Dolar kembali terdepresiasi, maka ini akan bisa menimbulkan suatu sentimen yang baru atau ada refreshing ya terhadap kondisi di mana mereka sudah melakukan profit taking sebelumnya, kemudian saat ini, oke okay, pada saat dolarnya drop kita perlu investasi di mana yang aman ya, tentunya melakukan investasi di sebuah instrumen yang sudah jelas memperlihatkan adanya kondisi yang aman dari sebelumnya, yaitu Australian dolar dan juga New Zealand dolar, makanya. Apabila kita lihat di sini bahwa uh, Australian Dollar dan New Zealand Dollar, Dollar kembali terapresiasi, ini adalah suatu hal yang cukup relatif wajar, sebetulnya, untuk sementara waktu ini. Yang cukup menariknya di sini adalah euro jauh lebih terapresiasi daripada pound sterling, yang mana kita tahu bahwa dari sisi recovery-nya, sebetulnya pound sterling jauh lebih uh, menarik dari sisi fundamentalnya daripada euro. Akan tetapi, dengan sebuah... Uh, statement-statement dan juga kondisi yang kita lihat di minggu lalu itu seolah mengubah sen, uh, sentimen yang ada pada pasar saat ini mengingat bahwa euro sendiri secara tunggalnya bahkan sebelum pandemi itu sendiri merupakan sebuah per yang atau merupakan sebuah mata uang yang sudah begitu lama terdepresiasi jadi apabila katakanlah dengan kondisi covid di sini bisa membuat adanya semacam uh, restart atau global restart uh, dari kondisi uh, yang ada atau perekonomian yang ada sebelumnya, maka kita bisa lihat bahwa peluang untuk bisa mendapatkan profit yang cukup besar atau memiliki sebuah tren jangka panjang yang cukup menarik untuk dilakukan investasi di dalamnya adalah euro. Daripada sterling yang mana notabene kita sudah melihat adanya sebuah proses recovery yang terjadi dari mulai tahun lalu, sebetulnya karena uh, kita bisa lihat recovery-nya itu sudah mulai terjadi dari pasca Brexit sudah uh, berakhir, yaitu di tahun... 2020 yang lalu dan juga termasuk berita berita baik selama menuju outcome Brexit itu sendiri berbeda dengan ini ya jadi tentunya kita juga perlu, perlu untuk mengetahui uh, mengenai bagaimana uh, faktor rotasional itu bekerja di dalam makro ekonomi. meskipun katakanlah kita melihat adanya suatu apresiasi di sini tapi apabila kita bandingkan pergerakan naiknya dengan apa yang kita miliki di pound sterling sebelumnya tentunya ini tidak bisa dikatakan sebagai suatu pergerakan naik yang cukup signifikan terutama apabila melihat di tahun 2021 kemarin harga sempat melakukan retrace mendekati titik awal belum atau titik awal yang mereka miliki di tahun 2020 kemarin maka tentunya dari sisi prospek ke depannya euro jauh lebih menarik daripada ponseling jadi apabila Anda melihat kenapa ya kok kira-kira dari sisi fundamental lebih bagus dari ponselingnya daripada euronya tapi kok euro yang lebih terapresiasi ya tentunya ada beberapa hal lain yang perlu untuk anda pertimbangkan, terutama dalam konteks di sini dari sisi makroekonomi. Uh, di sini pertanyaan dari Pak uh, Pak Adam kali mau ingin bertanya lagi, kalau misalnya RBNZ melakukan persiapan pengatatan di bulan Mei, apakah terdapat ada tightening nanti? Apakah akan dapat, uh, apakah akan ada dampak terhadap penguatan Aussie tidak? Yeah. Uh, karena tentunya kita meskipun katakanlah uh, New Zealand Dollar itu relatif sebetulnya ya plus minus itu bergerak atau bisa dikatakan cukup berasosiasi di tahun lalu sebetulnya dengan uh, Australian dollar tapi pada faktanya perlu untuk kita ingat bahwa New Zealand dengan Australia adalah dua negara yang berbeda ya dan yang mana apabila katakanlah korelasinya terjadi bergerak bersamaan atau notabene sepanjang 2020 kemarin kita melihat adanya recovery dari Australian dollar itu bergerak bersamaan dengan New Zealand dollar di sini basically ini adalah yang disebabkan dari hubungan dagang antara negara tersebut dengan Cina ya tidak ada hubungannya antara satu dengan yang lainnya uh, maka tentunya kalau misalnya kita melihat apabila RBNZ melakukan tightening ya tidak berarti Australian dollar itu akan menguat tapi Kembali lagi saya ingatkan bahwa dalam konteks di mana mereka adalah sebuah negara yang sama-sama cukup erat Kayak hubungannya atau hubungan dagangnya dengan China Maka kadang-kadang akan terjadi suatu contoh explain, uh, exemplar ya Jadi atau sebagai contoh gitu misalnya katakanlah apabila Australian Dollar atau RBA melakukan tightening Maka itu akan di notabene katakanlah ya biasanya akan diikuti oleh tightening juga oleh New Zealand Karena mereka berada dalam sebuah region yang sama kemudian memiliki Hubungan dagang pun juga yang sama, atau faktor ekonomi yang sama, atau growth ekonomi yang didasari oleh hal yang sama, yaitu adalah ekspor ya, hubungan dagang dengan Chinanya itu sendiri. Jadi, tentunya dengan mengambil kasus di mana, katakanlah, oke, okay, kenapa Airbnb bisa menaikkan atau melakukan tightening? Karena, misalnya, mereka mengatakan, oke, okay, karena COVID-nya tidak ada lagi, ya, berarti otomatis apabila Australia mengatakan atau melihat kondisi negaranya. Covid-nya juga berkurang, maka cukup alasannya lah bagi mereka untuk melakukan tightening juga. Tapi apabila katakanlah itu dikatakan sebagai suatu hal yang akan lalu berjalan bersamaan, itu tidak ya, karena dalam kasus yang uh, sebelumnya kita tahu bahwa Australia tidak masuk ke dalam negatif interest rate, tapi New Zealand masuk ke negatif interest rate sebetulnya plus minus. Jadi uh, itu ada suatu hal yang perlu untuk kita. Uh, sama-sama ketahui bahwa di dalam melakukan trade, meskipun katakanlah kita memiliki sebuah korelasi yang kuat antara satu mata uang dengan mata uang yang lainnya, korelasi tersebut tidak berjalan atau tidak bertahan selamanya, ya, tergantung kondisi dari market yang ada pada saat ini. Jadi tentunya dengan itu kita tidak boleh menyamaratakanlah uh, menyamaratakan lah plus minus ya, atau terlalu menyederhanakan sesuatunya karena basically Uh, itu akan berpotensi untuk bisa memiliki atau membuat kita memiliki bias yang salah ya, dalam artian uh, kita terlalu terpaku terhadap suatu informasi yang which is mungkin sudah obsolete atau sudah tidak lagi dapat berlaku dalam kondisi yang ada pada saat ini mungkin kurang lebih seperti itu oke okay, mudah-mudahan sudah cukup jelas dan kita masuk saja ke dalam request dari pak Adian Ariski yaitu Eurocat ya uh, untuk Eurocat untuk sementara waktu ini cukup menarik sebetulnya ya. kalau kita melihat di sini kita ada sebuah potensi uh, pergerakan atau potensi roll reversal untuk sementara waktu ini karena adanya apresiasi dari uh, sisi Euronya itu sendiri dan juga mungkin ada sedikit penurunan dari atau sedikit perlemahan dari sisi Kanadian dolarnya tapi secara umum kalau saya pribadi masih melihat ini adalah sebuah suat, atau masih hanyalah sebuah retracement untuk sementara waktu ini tapi anda mungkin bisa menarik uh, sebuah trend lain di sini ya untuk menjadi acuan anda Uh, bisa anda ambil dari tren lain di sini atau mungkin anda bisa coba ambil dari sini kalau misalnya memang anda memandang ini jauh lebih relevan karena lebih baru datanya uh, untuk sementara waktu ini selama harga masih berada di bawah trend lain ini, obviously kita masih melihat adanya potensi harga untuk masih bisa turun kembali, uh, tapi setidaknya untuk kedepannya masih ada peluang bagi harga untuk mencoba atau berpotensi untuk melakukan retest terhadap sebuah area yang ada di atas ini. Ya yang mana tentunya ini adalah sebuah area support yang saat ini berubah menjadi sebuah area resisten dan juga area resisten ini pun juga apabila kita coba lihat uh, berkonfluensi dengan area weekly open di tahun 2000 uh, sorry uh, yearly open di tahun 2018 yang lalu atau pembukaan di 2018 yang lalu secara umum uh, dari sisi Euronya sendiri mungkin masih memiliki potensi untuk bisa membawa harga melakukan retest ke atas area ini tapi basically kalau saya pribadi apabila Anda ingin mengincar uh, trade ya uh, Anda mungkin bisa menunggu harga untuk mencapai ke area uh, merah ini atau menunggu adanya sebuah konfirmasi tambahan misalnya di sini untuk melakukan short sebetulnya karena kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah downtrend yang masih cukup jelas atau masih cukup obvious uh, apabila Anda mengincar sebuah roll reversal atau pembalikan mungkin Anda bisa Asumsikan bahwa ini adalah sebuah role reversalnya, tapi secara umum, kalau saya pribadi, lebih menyarankan Anda untuk lebih konservatif terlebih dahulu. Kenapa? Karena meskipun katakanlah kita memiliki sebuah potensi harga di sini menjadi sebuah area support, tapi selama harga masih belum menembus area ini, at least uh, tidak menembus ke area merah ini, potensi bagi harga untuk bisa tertekan ke arah bawah itu masih cukup besar, terutama dalam konteks kaitannya di sini adalah uh, bagaimana korelasi antara Dollar dengan oil selama oil masih memiliki prospek harga untuk bisa bergerak atau prospeknya untuk bergerak naik ke arah atas kita pun juga masih memiliki potensi di mana notabene ya dia dolarnya itu sendiri akan berkorelasi dengan oil itu uh, secara erat mengingat recovery proses dari kanadanya itu sendiri pun juga berjalan dengan cukup lancar untuk sementara waktu ini uh, meskipun demikian uh, kita perlu juga untuk mengetahui bahwa uh, secara tunggal ya anda perlu untuk, Anda perlu tetap untuk um, memperhitungkan kondisi atau faktor yang terjadi di dalam masing-masing negara itu sendiri, ataupun masing-masing instrumennya itu sendiri. Dimana dalam kasus ini, euro masih memiliki potensi untuk mengalami penguatan. Tapi secara umum, selama harganya masih berada di dalam area trend line inilah ya. Nah, kita bisa coba gambarkan kembali. Saya tidak tahu kenapa tadi agak sedikit error. Uh, selama kita masih berada dalam sebuah downtrend di sini maka ini adalah suatu hal yang perlu untuk kita sama-sama waspadai di mana potensi harga untuk bisa tertahan di area ini itu masih cukup besar tapi setidaknya penguatan euro pada saat ini akan mungkin bisa menekan harga untuk bisa mencapai ke area confluence antara resisten yang sebelumnya adalah support di sini dan juga trend line yang ada di sini ya. Tapi secara umum kita masih berada di dalam sebuah downtrend terutama dalam konteks di sini uh, jangka panjang atau long term trendnya Mudah-mudahan sudah cukup jelas, dan terima kasih banyak. Ini subscriber yang baru, uh, Pak atau Pak Genta Argeni. Dan di sini tidak ada request lain, sepertinya uh, kita mungkin bisa coba pantau gold ya Untuk sementara waktu ini, Anda bisa melihat bahwa gold sudah memiliki atau memiliki potensi yang cukup menarik, ya, gimana harga saat ini mencapai ke titik konfluensi di sini, yang mana sebelumnya kita sama-sama sudah membahas ini, apabila harga bisa bertahan di area ini kita sempat menghadapi sebuah pergerakan yang cukup menarik harga sempat terkungkung sebentar lah ya di sini low high low kemudian saat ini break ada potensi break out ke arah atas apabila harga bisa break ke arah atas ada potensi harga untuk bisa bergerak naik lebih tinggi lagi dengan catatan harga bisa closing di atas dari area ini untuk per hari ini ini adalah suatu instrumen yang cukup menarik sebetulnya karena mengingat harga ada potensinya apabila USD kembali bergerak turun maka akan ada potensi gold kembali terapresiasi karena perlemahan dari USD-nya. Obviously, ini adalah suatu area yang cukup menarik untuk Anda pantau untuk sementara waktu ini. Dan ini adalah sebuah area decision point-nya. Apabila harga bisa break ke arah atas dari area biru ini yang sebelumnya adalah support, maka akan kemungkinan harga untuk melakukan retest kembali ke arah atas ke titik yang ada di sini, dari candle decision yang ada di sini. Atau bahkan mungkin sampai ke 2021 open, bahkan untuk mungkin ke 2000 kembali potensinya sangat sangat besar ya kalau misalnya hal ini untuk bisa terjadi tapi untuk sementara ini masih belum terjadi dan kita bisa melihat bahwa apabila breakout ini terjadi peluangnya masih banyak ke arah atas ya untuk anda bisa melakukan entry jadi tidak usah terlalu terburu-buru jangan sampai karena di sini anda melihat wah gila ini bullish gitu kan terus anda panik kemudian anda langsung buy gitu klik buy di dalamnya tentu tidak seperti itu anda bisa coba cari timingnya yang lebih baik untuk melakukan entry nah, okay dan akan jauh lebih baik apabila Anda tunggu terlebih dahulu harga untuk bisa crossing atau closing di atas dari area biru ini. Oke, okay, uh, ah mudah mudah-mudahan sudah cukup jelas ya untuk XAU USD-nya. Mungkin tidak ada yang bertanya sih, tapi nggak apa-apa lah. <laughs> Daripada tidak ada pembicaraan, kita masih ada waktu 8 menit lagi. Barangkali ada pair yang ingin dibahas atau yang ingin sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh tidak usah malu-malu. Apalagi ya, saya bingung sih. <laughs> eh, Kita pantau Aussie. Kalau misalnya mungkin ada ada yang melihat Australian Dollar, mungkin anda bisa melihat hal yang sama juga terjadi. Cukup terapresiasi ya per-per yang berhubungan dengan USD dengan penurunan dari dolarnya itu sendiri. Dan USD untuk sementara waktu ini kita sudah bahas di sini ya bahwa harga midline di sini uh, tertembus harga uh, bergerak break turun ke arah bawah dan ini pun juga sebetulnya saya bisa jadikan sebagai contoh ya, obviously bahwa meskipun katakanlah pada saat saya di sini melakukan analisis tidak memberikan gambaran yang dalam artian ya karena saya menyadari bahwa di dalam harga atau di dalam pergerakan harga itu tidak ada yang pasti jadi kalau misalnya katakanlah uh, ada yang expect bahwa di sini saya akan mendapatkan sinyal misalnya untuk buy atau sell. Mungkin saya tidak bisa memberikan hal tersebut, tapi dalam konteks di sini adalah kita bisa melihat bahwa setiap marking yang saya buat di sini, at least ya, bukan saya bermaksud untuk sombong uh, atau bagaimana, tapi di sini adalah fungsi dari sebuah marking di dalam chart Anda. Karena apabila Anda bisa melihat marking yang kita buat di sini sebelumnya, ini tidak saya rubah setiap uh, weekly by weekly-nya Ya Anda bisa coba cek ke. Uh, video yang ada sebelumnya apakah ini berubah ataukah tidak tapi setidaknya di sini kita bisa mendapatkan bahwa oke okay, kalau misalnya ternyata satu skenario saya gagal dengan ada satu marking di sini kita bisa langsung merta-merta untuk mencoba mencari skenario yang lain ya dan kita bisa lihat setiap marking yang kita buat di sini itu cukup direspek oleh harga meskipun dalam artian tidak ada sebuah marking yang bisa mengatakan bahwa harga akan berhenti persis di suatu tempat tapi setidaknya dengan kita memiliki bias dari sisi fundamental yang pertama kemudian juga kita memiliki panduan dari sisi chartnya itu sendiri gambaran kita di mana kita harus melakukan entry ataupun juga kapan kita harus menunggu marking-marking ini akan memberikan panduan kepada Anda untuk bisa setidaknya menjadi reminder kepada Anda untuk tidak melakukan overtrade ya. Jadi Uh, saya ingin sekali untuk bisa membiasakan kepada anda sekalian untuk melakukan marking di dalam chart anda. Uh, walaupun terkesan merepotkan ya, tapi anda bisa melihat di sini kita di ta awal tahun uh, kita memiliki marking hampir dari semua pair. Jadi setidaknya walaupun katakanlah ada beberapa pair yang di sini kita tidak pernah buka-buka uh, lagi gitu ya, atau kemudian <laughs> karena tidak ada yang request, kemudian kita tidak pernah membahas ini gitu sebelumnya, uh, tapi anda bisa melihat bahwa semua marking-marking atau semua chart yang di ada di sini, kita sama-sama pernah melakukan marking terhadap pair-pair uh, yang ada di sini. Jadi itu akan memberikan setidaknya pada saat Anda melakukan scrolling di sini atau mencari opportunity, Anda sudah bisa langsung mengingat kembali apa yang pada saat itu sedang Anda pikirkan atau pada saat penanda tersebut uh, Anda bisa lihat apa sih importance dari level-level yang sudah Anda tandai tersebut. Jadi karena itu... Saya tetap encourage kepada anda ya untuk selalu lakukan marking di dalam chart anda karena ini akan bisa membantu anda untuk setidaknya mengatasi an diri anda dari baik itu over trade, ataupun juga mengambil keputusan yang tidak perlu seperti holding posisi terutama pada saat posisinya minus ya <laughs> karena marking-marking tersebut hanya akan mengingatkan kepada anda bahwa oke okay, kalau misalnya satu tidak terjadi yang satunya yang akan terjadi ya akan ada di dalam pasar itu ya obvious hanya akan terjadi apakah naik ataukah turun apakah trennya akan naik ataukah trennya akan turun dan marking tersebut akan dapat menceritakan kepada anda mengenai apa yang perlu untuk anda pantau untuk sementara waktu ini dan juga tentunya poin di mana anda perlu untuk menyadari bahwa apa yang sebelumnya sudah anda lakukan itu masih valid ataukah sudah perlu untuk di analisis kembali ya Mungkin kurang lebih seperti itu ya uh, karena tidak ada yang bertanya ya dan juga karena cukup sepi juga pada malam hari ini mungkin saya cukupkan saja dulu per malam hari ini sampai di sini uh, sampai bertemu lagi nanti di hari Minggu di analisis major pair forex mingguan dan tentunya kembali lagi saya ingatkan bahwa dalam konteks pandemi yang ada pada saat ini kita masih memiliki potensi untuk uh, terjadi sebuah recovery ya uh, ataupun juga ada kemungkinan untuk bisa terjadi terbentuk sebuah tren. Saya masih belum tahu di pair yang mana, di mata uang yang mana, tapi kurang lebih plus minus dari apa yang kita bisa lihat saat ini, mungkin ada kemungkinan tren bisa saja terbentuk per kuartal atau per akhir menuju ke akhir kuartal kedua ini. Jadi tentunya uh, saran saya jangan terlalu terbawa nafsu untuk mengambil sebuah posisi secara terburu buru ataupun juga secara tergesa gesa ditambah lagi dengan kita sedang berada di dalam bulan Ramadan tentunya sabar itu adalah hal yang utama <laughs> ya jadi nah, Anda perlu untuk sedikit banyak mengingat bahwa tugas kita pada saat ini sambil menunggu recovery-nya terjadi atau trennya terjadi yang paling utama adalah kita menjaga balance kita dengan sebaik mungkin agar apabila katakanlah tren tersebut terbentuk atau mulai terbentuk kita bisa mengambil potensi atau memanfaatkan tren tersebut ya jadi karena itu jaga akun balas Anda sebaik mungkin tentunya dengan menggunakan stop loss ataupun juga dengan meminimalisir risiko yang Anda keluarkan per trade-nya. Dan pandemi ini juga masih belum selesai, tentunya tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan Anda ya uh, dengan sebaik mungkin karena pandemi ini tidak akan pernah usai apabila kita tidak memulainya dari diri kita sendiri. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini. Sekali lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi nanti di hari Minggu, happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.